Ya, jadi 7.000 kita hitung bro ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 gelonjor. Ini mau rangin? Nah, ambil. Ini ambil. Rangin, ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Cip Online, siap. Kembali lagi sekarang kita di Facebook. Iya. Yang mana ini tidak sesuai planning kita. Tapi ini adalah rencana Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti kemarin yang saya katakan, kita berencana, Allah juga berencana. Allah sebaik-baik yang berencana. Iya bro, ya. Kemarin hari Jumat, sekarang pun juga hari Jumat. Iya, kan? Dan penyebabnya pun juga sama, yakni berkahnya hujan. Alhamdulillah. Hujan. Oke, langsung saja. Jadi intinya sekarang kita akan nge-review makanan lagi di Basecamp. Apa yang akan kita review? Apa berumudin namanya nih? Ini namanya makanan tradisional. Oh, tradisional lagi. Iya, ini tradisional, bro. Saya mau tanya. Ya. Kayaknya kita kalau di Basecamp tuh seringnya nge-review makanan tradisional. Tradisional. Penyebabnya apa? Kenapa? Saya tanya. Saya tanya Bro Mudi, iya. Jawab. Adanya itu. Yang cocok sama hujan-hujan ini cocok. Gitu. Iya, itu jawab Bro Mudi. Belum kita sebutkan. Oh, boleh ini. Ini. Namanya apa ini namanya tadi? Rangin. Pakai de. Pakai de. Ya. Rangin. Ini anget. Nah, makanya anget berembun. Berembun. Ngomong-ngomong satu porsi ini berapa bro? Hanya berapa? 7.000? 7.000. Oh, 7.000. 7.000 satu porsi. Oh, murah ya, 7.000. Kamu pernah makan rangin? Pernah waktu SD. Rangin-rangin apa yang berbahaya? Ranggenah omongane tonggone. Alah, lha rangin topan. Rangin-rangin apa yang bikin sejuk? Apa bro Eko? Rangin sepoi-sepoi. Wey! Kita, ini bunyi dimana bro? Di SMP 5 DKT apa? Bakso Korean. Oh, deketnya bakso Korean. Jadi nanti, cari ya, aja di playlist kita ya, bakso Korean. Bakso. Nanti kita buka aja ya. Bakso. Punya ini namanya Rakin. Langsung buka semua tak? Iya tak. Ini semua sama kan? Satu-satu sama. Ini terserah. Ayo. Satu-satu dulu dah. Yusuf. Cik Yusuf. Ini. Wah. Ini ya. Jadi 7.000 kita hitung bro ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 gelonjor. Ini mau rangin? Nah, ambil. Ini ambil. Rangin ambil. Enak toh? Enak toh? Ada gulanya manis. Gimana bro? Panas atau enggak? Enggak. Ya ambil aja, ambil aja. Nanti makan nanti. Ya ambil aja. Hati-hati loh.
Dan satu lonjor ini ada 4 gunung. Betul. Oh, rasanya gini ya. Kamu bisa ngira-ngirain terbuat dari apa? Kalau dari rasanya ada parutan kelapanya. Terus pakai tepung beras. Terus kok kayak ada apa ya? Susunya ya, ada enggak? Ada. Ada ya susunya. Apa enak lah? Enak. Terus ada gulanya. Cocok menemani waktu laginya. Bro. Ini buka lagi, Bro. Buka lagi susunya, Bro. Gue kon gue. Ya, itu buka benar. Karena Bunda kasih. Sudah masuk. Ya, ya. Ya, banyak. Hati-hati. Bro, kok langsung ambil loh. Nanti habis kita enggak tanggung jawab ya, Bro. Enak. Ya jadi bisa nafsu yang. Yang beli siapa? Bro. Oh, yang gue jenang siapa? Bro. Kamu juga. Ya. Nanti kamar namanya nanti di sebelah kanan ya. Enggak akan habis. Tahu enggak habis. Kalau enggak habis nih. Untung sama enggak dapatnya ya, Bang. Tadi berapa? 6 tadi ya. 1 2 sama lah, Bro. Oh, sama ya. 6 tambah 6 12. Ya. Berarti harusnya 2 orang 4. Ya. Saya baru makan dua. Ngomong apa tuh, Bro? Pokoknya kalau di basket tuh santai aja. Santai loh. Enggak ada pakem dah ya. Pakemnya. Pokoknya makan lagi. Hei, Bro, ngelapin. Dan ditemani kopi. Betul. Enak. Pas. Cocok ya. Jadi manisnya rangin dipadu dengan pahitnya kopi. Ya. Ini saya terakhir di dalam layar. Ya. Oke. Ya, bismillah. Enak. Saya juga. Halo, Bin. Ini mereka tahu nggak bukanya hanya malam atau pagi sampai malam? Kayaknya sore sampai malam. Oh, sore. Pokoknya sekitar 9.5 gitu ya? Iya. Ada tulisannya nggak? Tulisan apa? Ya kayak judulnya ada nggak? Ada, cuma putih dan rahim gitu aja sih. Gitu. Oh. Ya ada namanya apa-apa ini. Ini gulanya. Oh, gula enak. Yang jelas selalu rame, Bu. Antrinya luar biasa. Hujan-hujan masih rame. Tapi kalau ini yang dikatakan berita samanya bahasa Korea, memang perlu kita sempat berniat untuk review di tempatnya. Sangat rame. Ya, sempatnya mana kita kesana untuk membuktikan rame. Yang jelas enak, rekomendasi banget. Monggo, Bro, komentar. Oh iya, selain rangin, jualannya apa aja, Bro? Pokes. Oh, ada pokes, ada rangin. Pokes ada tiga rasa. Pokes ada tiga rasa. Kalau rangin, satu rasa. Tapi terpadu enak tenang. Yang pasti rasanya enak. Gitu. Gurih. Ya. Jadi katanya terakhir gila ya. Oh, siap. Nanti ini bagi satu-satu. Oke. Rasanya enak, gurih dan lembut. Itu ini lembut ya. Enggak, kan kamu megangin ya tuh mau makan apa sampai ngantuk. Kan ngantuk. Oh iya, setelah kan. Ini makan juga. Terakhir tadi. Ini terakhir ya. Sabar, Bro. Ya. Bismillah. Eroni. Enak, Bro, ya. Enak. Cocok hujan-hujan, Bro. Oke, teman-teman, pokoknya rekomendasi banget, enak, manis, legit,
Nagi. Nagi. Ya. Murah. Ya, dan maksudnya tuh manisnya agak enak. Enggak enak betul. Enggak terlalu manis gitu. Betul. Ada gurihnya, asin, lembut, manis. Heeh. Dan ini gorengan nanti kalau pecel kemakan lagi. Iya. Kan ini enggak gosong aja, jadi enak itu loh. Kalau dikatakan mereka kayaknya sore sampai malam ya cocok. Ini untuk malam-malam enak. Teman-teman ini enak. Betul, apalagi cuaca lagi hujan. Iya. Silakan buat teman-teman yang mau beli ini di sekitar SMP 5. Setahu saya hanya ini yang bakal rangin sama Pukis di jalan itu mah. Betul. Kayaknya itu. Masa. Sampingnya Korean Bakso Seafood. Ya. Betul. Monggo Bromudin. Oh sudah. Silakan teman-teman yang baru bergabung di Sub Online di subscribe, like, comment, dan share, dan klik tombol gabungnya. Semakin banyak bergabung, semakin kita semangat membuat konten-konten yang lebih bermutu untuk memajukan Indonesia berapa periode selamanya. Sub Online maksudnya, selamanya kan gitu. Sub Online. Ya, ya. Oke, okay. Itu saja pokoknya. Sub Online on the road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.